tunjukkan foto-foto pemain nih ya. Apa yang mereka ingat dari para pemain ini? Ini dari tadi. Ini kan banyak yang nanya. Oh, iya. Revy Mariska mana? Revy Mariska. Oh, iya. Apa sih yang paling berkesan menurut kalian dari Revy Mariska? Kalau aku sih dia aktingnya bagus ya. Aktingnya bagus. Bagus, aktingnya bagus. Abda, mukanya senyum-senyum. Selain aktingnya kan kemarin juga sempat ramai diperbincangkan. Lanjut nih makanya. Datang ada kemarin di reuni, datang ya? Kita undang. Tapi nggak datang. Semuanya kita undang. Kayaknya dia nggak datang. Banyak yang kangen loh sama Revy Mariska. Pokoknya semuanya kita undang, nggak ada yang nggak kita undang. Mungkin ada yang berhalangan ya waktu itu. Yang berikut coba kita lihat. Mata Fandi, ini sang pangeran kita ini. Pangeran ya. Tapi dia saya nggak datang kemarin karena lagi syuting. Oh, ih juga mukanya sangat familiar. Aduh, aku jadi kangen deh nontonan kayak gini-gini ya. Ini orang apa yang paling? Kalau yang ingat ada waktu apa? Yang iya apa? Waktu itu dia baru datang dari Palembang pertama kali masuk Gunta Buana itu bareng di film Santet dia. Ya di film Santet itu dia waktu datang. Dia cakap, ini anak dari Palembang ganteng banget. Gua aja bilang cowok aja ganteng. Ya. Terus. Baru masuk ke Kolosal. Masih mulus, masih kinis-kinis. Belum masuk ke hutan tuh. Udah masuk ke hutan udah hitam. Oke, satu lagi. Nah ini. Temi Rani. Ini ada Prince. Ini paling ganteng. Ini Prince kita ini. Ini sang pangeran Genta Buana. Kita bilang Temi Rahadi. Oh ini kalau ini masuk hutan tetap ganteng dia. Ganteng sih ya. Ini memang yang paling ganteng sepanjang masa. Iya. Kalau menurut para fans. Para fans, kalau menurut kamu? Iya juga. Iya juga setuju ya. Oke, abis ini kita akan adu mereka dengan legend-legend kita adu. Mereka kita adu sama Andika ya. Untuk jawab pertanyaanku. Seperti apa? Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.